bagus. Ye. Siapa yang punya stopel? Siapa? Yang punya stopel siapa? Enggak, yang punya stopel ini. Ini yang mana? Yang punya stopel mana? Ini yang angkutan. Lah itu kan sebenarnya sampean rapat di kecamatan kan sampean mau memperbaiki enggak sampai sekarang enggak jadi. Lah iya, iko didandani. Mana bukti? Terus saiki digawe terus sak mana? Terus gak ditandani nang pemilih sing tambang. Ya sampeyan kan ditandani terus Pak kan gitu Pak. Kalau nah, mandek mayang kan ndak. Lah iki saiki nek ini rusak belum tandani sing kono gak belum tandani. Ya itu sebenarnya kan jalan lintas lah jalan panjang. Lah iya, lah kenapa bedanya kono jalan khusus tambang iki jalan umum. Tutup jalan tambang. Ini kan hanya 6 meter, sana kan berapa kilo, Pak? Loh, urusannya 6 kilo, urusannya nangkini 6 kilo, dan urusan, Pak. Ini tutup jalan tambang. Kalau pribadi hanya remada, duit singgih. Aku ya apa, Tantani, saat ini jalan nangkini, katanya Tantani. Lihat Tantani jalan nangkini, 6 bulan rusak mana? Duit sopo di Tantani, pemerintah katanya ngurusin gini, Dok. Ya, tidak mungkin. Lah, itu mana, sampai ini duit sopo, Pak, mana duit singgih? Lah, ini belum Tantani nangkini. Daripada macet di tengah-tengah masyarakat. Saya kira alasannya daripada macet. Nah, nang kono alasannya enggak daripada macet. Macet kan di alas kan. Lho, lah saya kira kenapa enggak mau perbaiki jalan yang sana? Maksudnya? Lho, nang kono rusak ditandani dhewe kan iso. Ditandani dhewe. Iya. Dhuwit sing ndi, Pak? Lho iki iso dhuwit sing ndi saiki? Saya ini kan kumbian hanya lingkungan kali bener. Lah padahal nang kono kan ya iso kumbian. Ya apa logikane? Gak nyambung sama Pak. Lah logikanya bersama-sama se. Lah ya ayo bersama-sama dandani nang kono. Sendi armadan dandani nang kono, sendi isi tambang dandani nang kono. Saya enggak punya. Ojo mengorbankan dandani dalani masyarakat iki, dalani rakyat iki, dalani pemerintah iki. Ya apa kate dandani dalan saiki pemerintah kayak ngene. Dalan itu cak. Iku ras, iku lek rusak. Iku ono kabel fiber optik, ono Telkom. Ratusan juta iku lek jebol iku. Gelem. Ganti rugi? Ya Pak, karena hanya bantu itu sabar. Nah, selebihnya iya. Itu kan enggak utuh. Ngerti enggak risiko nih? Enggak ngerti kan? Mangkane. Ya apa saya gila urusan dengan kayak gini? Ya wis juga lah. Nah, iya saya lihat kono, jalan kono. Gandani sing rusak ditandani. Urunan kabeh. Ya termasuk sampean urunan kan. Iya, wis saya iki dandani nang kono. Lek karo nyagerno wong 1-2 apalagi saya masyarakat. Iku kabeh kok akeh. Saya iki piro sing ditrek? Ratusan, ribuan bukan ratusan, tapi liane meneng kae Pak to sing gerak iki. Lha lha iya ya omong ngono kancane. Ya sampean ta pemerintah. Lha iya saiki ayo kumpulno kabeh. Wah, mbak media. Ya. Ayo saiki kumpulno kabeh. Untung-untung masyarakat ono sing dandani salah gitu. Lha sampean sampean dandani iki. Lah dandani kono ya apa sampean? Sing bijaksana tadi wong. Lha ayo bijaksana ngobrol saiki. Mbak media. Lah sampean logikane gak nyambung, ya. Wah, sampean ndak nyambung sampean pinter dhewe kok dadi bupati sampean. Lho iya. Oh. Ya ajal jadi dadi bupati sampean. Oh, Pak Bidwi. Ya. Ya, bongkar aja. Bongkar. Bongkar platnya, bongkar aja. Iya, bongkar belok aja anggo, Pak. Dibongkar sudah. Ditutup. Bongkar sampean melok bongkar. Ojok mengong kontok sampean dadi. Loko sampean. Lho dadi kok ngomong kene. Mas, sampean kok ngomong ngono, Mas. Apa nek ngomong. Jadi ini tadi sudah saya musyawarakan dengan semua pihak termasuk pemilik armada, sopir, kemudian perwakilan dari pemilik izin tambang. Intinya besok saya Pak Kapolres, Pak Dandim akan meninjau langsung jalan khusus tambang truk pasir yang beberapa waktu ini mangkrak tidak ada perbaikan. Berikutnya besok akan ada keputusan pasti berkenaan dengan mekanisme pengangkutan truk tambang pasir
yang tujuan utamanya adalah semua truk tambang pasir harus melalui jalur atau jalan yang khusus tambang pasir. Intinya bahwa poin utamanya seluruh truk armada pasir atau tambang pasir harus melalui jalan khusus tambang pasir. Boleh tetap.